Ini contohnya, contohnya berulang-ulang kali sudah dicontohkan kepada wali kelas-kelas 1. Siswa, ini KD Bu ya, yang saya baca, anggaplah ini sebuah KD. Siswa dapat mengenal pahlawan nasional. Bu pahami ya, artinya siswa dapat mengenal pahlawan nasional. Sekarang kita kan tidak dikasih indikator. Kalau saya yang menjadi guru dan tinggal di Aceh Barat, mungkin yang pertama sebuah indikator seperti ini. Siswa mengenal pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat. Mungkin itu duluan, kan tidak keluar dari KD Bu ya. Terus yang kedua, kalau itu sudah tercapai, siswa mengenal pahlawan nasional yang berasal dari Aceh. Kan belum keluar Bu ya. Terus yang ketiga, siswa dapat mengenal pahlawan nasional yang berasal dari luar Aceh. Kalau tiga-tiganya tercapai, kira-kira tadi-tadi tercapai atau tidak? Tercapai. Sekarang pertanyaannya, adakah materi khusus di buku KTSP yang katanya KTSP mengangkat materi tentang pahlawan nasional yang berasal dari Aceh? Tidak ada Bu ya. Sehingga kita harus dan terpaksa mencari berbagai literatur, baik di koran, majalah, maupun karangan-karangan buku yang lain, untuk mendampingi kita ketika masuk ke dalam ruangan. Kita telah membuat sebuah materi baru. Nah, kita keluar dari buku paket. Nah, untuk keluar dari buku paket, itu merubah sebuah budaya. Tidak semudah yang apa seperti Ibu dengarkan dan apa yang saya omongkan. Jadi tidak semudah itu. Nantilah kita berkolaborasi, melihat kembali. Nah, Ibu, kita masuk ke SKL. Mungkin sebelum masuk ke SKL langsung, Bu, ini ada persoalan. Tentang yang ini ada persoalan, silakan ditanyakan. Mungkin ya kita kalau hari ini naiknya macam naik pesawat, agak cepat seperti karena waktunya sangat padat, SKL, terus apa, bahan ajar, terus silabus, ada tiga komponen harus habis dalam sehari, belum lagi potong nanti asapnya. Jadi saya mohon maaf, tapi nanti penyampaian saya macam orang naik pesawat. Di stop, Pak, stop, pelan-pelan, Pak, kasih tahu aja. Jadi tidak usah sungkan, langsung saja. Ada Bu pertanyaan di sini? Nah, mudah-mudahan tidak ada, karena semakin banyak tidak ada, maka semakin cepat saya menghatamkan selamatlah saya. Nah, kalau banyak ditanya, nggak bisa jawab, kan nggak selamat pulangnya, Bu. Nah, sekarang kita masuk SKL, Bu, ya. Ibu buka SKL-nya di situ, Bu. Nggak usah nyatat lagi, tinggal Bu buka, kita kasih cocok dengan apa yang saya tampakkan. SKL itu kan 3 huruf ya, maknanya itu standar kompetensi lulusan. Kita contohkan saja Bu ya, biar cepat dapatnya gitu. Oke. Yang pertama nampak agama Bu ya? Iya. Yang pertama sekali itu apa Bu? Agama. Nah, poin pertama sekali siswa. Menyebutkan agama Islam. Oh, menyebutkan menghafal. Oh iya, Ibu ya. Menyebutkan menghafal ini ya Bu ya? Iya. Nah, pendek. Kan banyak Bu, pendidikan agama dan ini lain, punya orang. Mungkin punya Ibu nggak lagi masuk yang seperti ini, karena materi di saya ini masih lengkap sekali sampai agama Buddhanya dan punya Ibu sudah dipangkas. Mungkin setelah agama Ibu langsung masuk ke ini ya Bu ya, keluarga negaraan ya. Nah, kita contohkan satu saja, nanti yang satu ini menjadi barometer bagi yang lainnya. Apa-apa hal yang perlu kita perhatikan di SKL? Yang pertama, ya, ini langsung ketutupi poin ayatnya bagi ibu-ibu kan guru wali kelas sekaligus sebagai guru mata pelajaran. Jadi itu gak bisa dipisahkan. Walaupun ibu mengatakan ibu guru wali kelas, di sisi lain ibu dikatakan sebagai guru mata pelajaran. Nah, ketika mengajar agama, mungkin di kelas 1 ada target yang dipecah dari sini. Mungkin hanya ini saja. Menyebutkan dan menghafal surat-surat pendek Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Selesai. Kelas 2 itu urusan orang. Mungkin dia udah masuk apa? Mengartikan surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas.
punya step-step pencapaian. Intinya sampai dia setelah kelas 6 selesai, setelah ini dipecah-pecah per kelasnya, ininya tercapai ketika dia